nikmat rahmat dan karunia dari Allah, kita diberi kemudahan dan kelonggaran untuk melakukan bagian dari ibadah kita kepada Allah, sholat subuh dengan berjamaah dan talabul ilmi, mendengarkan nasihat, mempelajari ilmu-ilmu din al-Islam, untuk agar kita ini menjalani hidup sesuai dengan Islam, mengikuti petunjuk-petunjuk yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan hadis nomor 15 dari urutan Babul Aniyah. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, alladhi yashrabu fi ina'il fiddah, orang yang minum pada wadah perak, wadahnya itu terbuat dari perak, innama yujarjiru, sesungguhnya dia itu yujarjiru, apa, menggelontorkan, kalau ada air itu ada suara, nopon itu, enten toyon itu ada suara nih, pluk-pluk-pluk-pluk-pluk-pluk, nopo yujarjiru nih, itu suara teguhan seseorang pada air. Nanti irung tadi. Nah, cara Jawa ini kan suara sing kepruto-kepruto konten kersang-kersang-kersang lah napa ngono lho. Allah alam. Itu sautun jar'il insan lil ma' ngoten. Suaranya itu tersengat fi batnihi, pada perutnya, naro jahanam, neraka jahanam. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati atasnya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sebutan di dalam kitab-kitab hadis itu ada muttafaqun alaihi, itu maksudnya hadis sahih yang diriwayatkan, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa minum, makan menggunakan wadah yang terbuat dari perak dan yang semisalnya, tempat atau wadah itu dari emas, itu hukumnya haram, tidak boleh. Nah, ini biasanya kalau orang diberi kenikmatan berlebih, jadi orang itu diberi nikmat dunia berlebih, bisa ini dan itu, sampai perabot-perabot, perkakas-perkakas, atau yang ada pada dirinya itu, itu menggunakan sesuatu yang mewah, termasuk kemewahan itu mempergunakan, memanfaatkan emas dan perak. Nah, kalau untuk perempuan sebagai perhiasan tidak menjadi masalah, untuk laki-laki itu dilarang. Kemudian larangan ini, hukum haram ini juga berlaku bagi laki-laki dan perempuan, kalau wadah-wadah, baik itu untuk minum atau makan, sihab atau alkub, jadi piring-piring atau gelas-gelas, itu kalau terbuat salnya itu dari emas ataupun dari perak, maka
dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga bagi laki-laki, bagi laki-laki yang menggunakan perhiasan emas ataupun perak itu juga dilarang. Nah, sebagian dari kalangan muslimin karena merasa punya, merasa ada, merasa mampu, niku ndamel kalung, kalungnya dari emas atau dari perak atau jam tangan dan lain sebagainya. Ini dilarang. Karena apa? Di hadis sebelumnya sudah kita dapati keterangan, kita ini harus menyelisihi perbuatan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Itu adalah untuk mereka. Jadi kalau orang-orang musyrik itu tidak terikat dengan syariat, tidak terikat dengan hukum-hukum Islam, sehingga mereka menghalalkan perkara yang diharamkan di dalam Islam ini. Jadi tidak diperbolehkan di dalam Islam ini. Di hadis sebelumnya sudah kita pelajari. La tasrafu fi aniyatid dhahab wal fiddah wa la taqulu fi sihahima fi sihafiha fa innaha lakum fid dunya fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kalau untuk kaum muslimin, untuk orang-orang yang beriman, itu disediakan oleh Allah nanti di akhirat emas dan perak. Sedangkan di dunia ini untuk orang-orang kafir. Fa innaha lahum fid dunya. Karena itu adalah untuk mereka di dunia. Nah, di situ menunjukkan pengharaman, pelarangan dari mempergunakan wadah-wadah atau bejana-bejana emas ataupun perak. Jadi untuk laki-laki dan perempuan tidak boleh gelasnya emas atau perak, piringnya emas atau perak, ini dilarang. Nah, di antara hikmahnya dari hadis yang kita pelajari ini adalah bahwa kaum muslimin itu tidak menyamai dan menyerupai orang-orang musyrik. Justru di dalam hadis yang lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk menyelisihi orang-orang musyrik. Khaliful musyrikin. Jadi selisilah orang-orang musyrik. Khaliful Yahud. Selisilah orang-orang Yahudi. Benten. Di antaranya orang-orang Yahudi itu fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Mereka tidak sholat menggunakan serandal mereka dan khafaf mereka. Maka di dalam hadis kalau kita melakukan safar, melakukan perjalanan menyelisihi orang-orang Yahudi, kalau kita sholat boleh kita pakai khaf. Benten. Boleh pakai khauf, penutup kaki, Pak. Kakinya ditutupi pakai kaos kaki atau pakai sepatu. Itu boleh, jadi sholat pakai penutup kaki, pakai sepatu boleh. Nah, cuman kita lihat masjidnya. Jadi kalau kita di perjalanan, kita berhenti di satu tempat, kita bikin tempat sholat beralaskan tanah, gitu. Boleh kita sholat pakai sepatu. Boleh juga kita sholat, kalau di masjid-masjid ini boleh kita sholat pakai apa? Kaos kaki. Kalau orang-orang Yahudi tidak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan khaliful Yahud, gitu. Selisilah orang-orang Yahudi. Di dalam hadis yang lain Amr bin As, Amr bin Su'ad, gitu. Dari bapaknya, dari kakeknya itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli khafian wa mun ta'ala. Jadi Rasulullah itu sholat kadang juga tanpa pakai serandal atau khaf, tapi juga kadang kala itu Rasulullah itu pakai serandal atau khaf wonten niku. Iku lan jenengan mboten nate sholat ndamel sepatu nggih. Jadi kalau kita dalam perjalanan kita pakai kaos kaki atau apa itu boleh sholatnya. Wudhunya bagaimana? Tidak usah dilepas, tidak apa-apa. Wudhunya itu tidak usah mengusap kakinya, tapi yang diusap adalah di atasnya, di khofnya itu, punggung kakinya, bukan bawahnya.
Nah, kemudian di dalam hadis yang tadi kita bacakan, kita pelajari ini, jadi menunjukkan sama dengan hadis sebelumnya, tahrimu syarab fi ina'il fidhah. Jadi haramnya minum menggunakan wadah dari perak. Demikian juga wadah dari emas. Dan nas syariat, ya, dalil-dalil syariat ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Ya, tujuannya apa? Tujuannya itu mengajarkan kepada kita agar kita ini hidup dalam keadaan merasa cukup, mencukupkan dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, tidak hidup dalam keadaan berlebih-lebihan atau israf, melampaui batas. Ini perlu kita pelajari benar. Persoalannya, kalau kita diberi kenikmatan oleh Allah, biasanya kalau orang itu bergelimpangan dengan kenikmatan, itu akan berbuat israf, melampaui batas. Kenapa? Karena merasa ada, karena merasa punya, karena merasa menggenggam sesuatu yang bisa dipergunakan untuk keperluan-keperluan dan keinginannya. Sedangkan kita diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencukupkan diri dengan apa yang diberikan oleh Allah, mempergunakan kenikmatan-kenikmatan itu untuk satu, menjadikan kita ingat kepada Allah, dua, menjadikan kita bertambah syukur kepada Allah, yang ketiga, menjadikan kita bertambahnya dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Sebagaimana kalau kita pakai pakaian, tujuannya apa kita berpakaian? Sampai kita sebagian kaum muslimin karena merasa punya dan ada, beli baju saja setengah miliar, masya Allah. Gak apa ya toh? Iya. Ini kok para artis nih baju ini pinten. Tanggal ini kok si para artis ini dapat baju satu setel pinten kira-kira. Gak hanya ratusan ribu, jutaan. Bahkan juga ada yang miliaran, katanya, masya Allah. Sak setel setengah miliar, masya Allah. Kalau jenengan tumbas sak setel satu sewu, katanya, wih, katanya, rong atau sewu, wih, telung atau sewu, wah, katanya, masya Allah. Nah, kita diajari tidak perlu kita berlebih-lebihan. Kebutuhan yang kita perlukan adalah yang pokok, yang sekunder selama itu memang sesuai keperluan. Boleh, tapi kalau itu hanya untuk keinginan, nah ini nanti akan jatuh pada perkara israf nanti, melampaui batas. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah mengingatkan di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 81, sarabila taqikumul har. Kalau pakai baju-baju, tujuannya apa? Untuk melindungi kalian dari panas. Kalau pakai baju-baju itu bisa digunakan untuk menjaga, melindungi dari panas. Demikian juga menjadi pelindung bagi dingin, panas dan dingin. Tujuannya itu. Jadi kalau kita ini berpakaian, prinsipnya yang pokok-pokok tidak perlu kita ini berlebih-lebihan. Ada yang milih model, akhirnya model. Jadi modelnya macam-macam, teman-teman. Jadi pokoknya apa kita berpakaian? Pentingnya apa kita ini berpakaian? Demikian juga kita punya rumah. Pentingnya apa kita punya rumah? Yang pokok itu apa? Sehingga sebagian dari kita kaum muslimin kadang rumahnya itu diberi sesuatu yang israf, berlebih-lebihan, yang sebenarnya tidak diperlukan. Kalau memang itu diperlukan dan dibutuhkan, itulah yang namanya zuhud. Zuhud itu hidup sesuai dengan keperluan, bukan untuk nuruti karep, nuruti keinginan. Nah, termasuk dalam kaitan bab ini, itu kalau Rasulullah SAW melarang mempergunakan emas dan perak, karena itu adalah kehidupan yang mewah, dan itu bagian daripada kemaksiatan. Akibatnya itu sayus ma'uli wuku ada di jahanam fi jaufihi sautun mur'ibun mungkarun. Akibatnya itu akan ada akibat di akhirat nanti, bagian dari siksa jahanam di lambungnya. Nah, kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana
akibat bagaimana siksaan di dalam neraka jahanam itu gara-gara mempergunakan wadah dari emas dan perak lalu dimasukkan ke dalam perutnya, baik makan ataupun minumannya itu, bagaimana siksa neraka jahanam. Nah, kita tidak perlu untuk mempertanyakan bagaimana siksaannya, karena itu adalah bagian perkara ghaib. Seperti di dalam hadis, kalau orang itu mengambil hak milik tanah saudaranya hanya satu jengkal saja, satu jengkal apa ya? Hanya satu diambil tanpa alasan yang benar, maka nanti dia akan dikalungi 7 lapis dari bumi. Bagaimana? Wallahu a'lam. Siksaan yang sangat berat. Nah, oleh karena itu di dalam hadis ini sebagian ulama itu mengambil pelajaran bahwa annal jaza yakunu muwafaqan bil amal. Balasan itu sesuai dengan pada amalnya. Fa hadzal ladzi atba'a nafsuhu hawaha wa tamatta'a bi syarabi bi ina'il fidda. Maka ini orang yang mengikuti hawa nafsunya, memperturutkan hawa nafsunya, memenuhi keinginannya, sehingga dia itu bersenang-senang dengan minuman atau makanan, biina ilfidah wadzahah, dengan wadah dari emas ataupun perak itu, ya tajarra'u adzab jahannam, maka dia akan menelan, dia akan meminum, dia akan masukkan air di neraka jahannam. Masya Allah. Itu disebabkan karena waktu di dunianya itu bersenang-senang, hidupnya untuk memenuhi keinginan-keinginan, dan itu bagian daripada kemaksiatan. Sehingga orang yang demikian itu istadzal bil maksiat fid dunia, berlezat-lezat, bersenang-senang dengan kemaksiatan yang ada di dunia, sehingga akibatnya itu demikian rupa. Hanya gara-gara nopo mempergunakan wadah dari emas ataupun perak. Demikian juga kalau kita lihat di hadis-hadis yang lain, persoalan-persoalan yang tidak dipenting-pentingkan untuk diperhatikan itu bisa menjadi penyebab kecelakaan dan kebinasaan nanti di akhirat. Misalnya kalau kita ibadah, kita berwudu, karena tidak dipenting-pentingkan, sikutnya tidak tersentuh oleh air wudu, kemudian tumit-tumitnya juga demikian, kemudian sebagian meremehkan wong sedikit aja kok, itu akibatnya besar nanti di akhirat. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang bisa kita ambil pelajaran dari Nabi SAW, dan mudah-mudahan kita mempelajari hadis-hadis ini bisa istiqomah dan berterus-terusan, karena penting sekali kita membaca hadis, penting sekali kita mengerti hadis, penting sekali kita itu mendapatkan pelajaran-pelajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Aku luka lihada wa astaghfirullah liwalakum. Alhamdulillah. Allah Alam. Cekap ya? Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.